Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya lagi Syarul di SZ Gallery. Okey, konten saya pada kali ini ialah berkenaan dengan design load bagi satu struktur bangunan. Jadi sila kekal bersama saya hingga ke akhir video. Okey, ini adalah satu sampel soalan berkaitan dengan design load calculation. Berdasarkan gambar rajah figure 1 ni, kita boleh lihat segala-galanya ada di sini. Dalam soalan ni telah nyatakan pelbagai info. Ada pelbagai info, sekiranya tiada dalam design ataupun tiada dalam kita punya lukisan ni, soalannya akan memberikan pelbagai info lah berkaitan dengan kita punya soalan yang kita nak cari. Kalau kita baca balik soalan ni, figure 1 show the layout of floor plan for a retail shop. All beam design, all beam dimension is given and carry loading of brick wall. Okay, di mana kat sini, tiap-tiap beam loading di sini. Okay, tiap-tiap beam kepada kita punya drawing ni, semuanya carry loading of brick wall bernilai 2.2 kN per meter square. Okay, di mana beam ni didesign as a simply supported beam. The reinforced concrete slab has an overall depth 150 mm. So dekat sini kita tengok dia dah bagi kita detail berkaitan dengan concrete slab punya depth ataupun kita panggil dia punya thickness lah kat sini. Okay, depth ni kita boleh kenali sebagai thickness. Dan to be carry design and imposed load as per in figure. Kalau tengok kat sini tiap-tiap slab dia dah beri info berkaitan dengan imposed load. Contohnya macam slab 1 ni dia dah bagi imposed load sebanyak 4 kN per meter square. Slab 2 dia dah bagi 3 kN per meter square. Manakala untuk slab 3 dia dah bagi imposed load sebanyak 3.5 kN per meter square. Dan juga dia tambahkan lagi iaitu floor finishes dan ceiling sebanyak 1 kN per meter square. So apa yang soalan ni nak? Dia nak kita check the slab. Okay. Dia nak kita check slab ni mana di antara dia adalah adakah dianya one way slab ataupun two way slab. Seterusnya kita nak cari design load acting on beam 1-2. Okay, dia minta kita cari design load di sini beam 1-2 dan juga dia minta untuk kita draw free body diagram. Dan seterusnya soalannya berkaitan dengan design load acting on beam 2AC. 2AC di sini. Okey, berkaitan dengan 2AC di sini pula. Dan juga diminta kita untuk kira dan lukis untuk free body diagram juga. So dekat sini ada informasi tambahan, contohnya macam external beam. Seperti yang kita tahu, external beam adalah beam yang di luar. Okey, beam yang berada di luar bangunan ataupun dalam kita punya drawing ni di luar saja. Kalau tengok kat sini yang kat luar ni adalah external beam. Saiznya iaitu 400 mm kali dengan 600 mm. Manakala untuk internal beam, beam yang di dalam ini, di dua ada dua beam di dalam ni, saiznya adalah 300 mm kali 450 mm. Dan tambahan lagi satu berkaitan dengan column size, dia dah bagi kat sini. Size column ni adalah 200 kali 200 dan juga mempunyai ketinggian sebanyak 3000 mm high. Okay, so kita go through satu persatu untuk menjawab soalan-soalan ni. So yang first kali kita akan check the slab. Okay, check the slab. Apa yang kita kena cari adalah untuk check dia punya slab distribution. Okay, adakah ianya one way ataupun two way slab dengan menggunakan LYLX equation. So ini adalah equationnya, iaitu LY bagi LX bersamaan dengan long section. Bermaksud sini adalah long section, kalau kita dalam bahasa Melayu kita panggil rentang yang paling panjang. Okay, kalau contohnya dalam slab 1 ni, okay, kalau dalam slab 1 ni kita tengok rentang yang paling panjang adalah rentang yang mana? Rentang yang di atas ni. Okay, di mana rentang A hingga ke C. Okay, hasil tambah dua-dua ni. Dan juga rentang yang pendek adalah rentang 3-2. Okay, rentang 3-2 ni. So kita tengok dari segi calculationnya. Untuk slab 1 rentang panjang bagi rentang pendek, iaitu hasil tambah 3525 mm. Tambah dengan 3525 mm ini, dia akan dapat 7050 mm dan kita bagikan dengan rentang yang pendek 3525 mm. So kita dapat hasilnya iaitu 2, okay, LYLX ini bersamaan dengan 2,
Dan sekiranya nilainya lebih besar ataupun sama dengan 2, so nilai kita dapat tadi 2, so dia adalah sama dengan 2. So kalau kita tengok kat sini, nilainya one way slab. Ia dikenali sebagai one way slab. Dan kita tengok macam mana dia punya distribution. Okay, kalau kita tengok kat sini, rentang yang pendek tidak akan menerima beban daripada slab, manakala rentang yang panjang akan menerima beban daripada slab. Di mana kalau kita tengok kat sini, rentang 3AC akan menerima separuh daripada keseluruhan slabnya loading, dan manakala untuk 2AC akan menerima separuh loading daripada slab ni lah. So beam ni akan menerima separuh dan beam ni juga akan menerima separuh. Alright, so kita pergi pada yang kedua, slab yang kedua dan tiga, rentang yang pandang, rentang yang panjang bagi rentang pendek, iaitu 7400 mm bagi dengan 3525 mm. So kita dapat 2.1 dan ia melebihi 2, dan ia adalah one way slab. Okay, kalau kita tengok load distribution dia sama juga macam ni, di mana kalau kita tengok balik load yang dikenakan ke atas beam 2, load dikenakan ke atas beam A12, dia akan menerima separuh daripada slab 2 ni. Okay, dan manakala untuk beam B12, dia akan menerima 2 load daripada slab, iaitu slab 2 dan slab 3. Okay, dia akan menerima daripada sini dan juga dia akan menerima beban slab daripada sini. So kita kena kira dua-dua ni lah nanti, kalau contohnya kita nak check dia punya load distribution dia nanti. Okay, dan seterusnya untuk beam C12, ia menerima separuh daripada slab yang ketiga. So ini adalah cara untuk kita mengira slab distribution bagi slab, adakah ianya one way ataupun two way slab. Dan seterusnya kita pergi pada soalan yang kedua berkaitan dengan design load acting on beam 1-2. Okay, kalau kita tengok balik beam 1-2, beam 1-2 ni saya dah highlightkan color merah. Kalau tengok balik beam 1-2 ni yang merah ni saya dah highlight, dan saya dah bagikan anak panah merujuk kepada pembahagian loading tadi. Okay, di mana separuh daripada slab 2 ni tadi, okay, separuh daripada slab 2 ni tadi akan ditanggung oleh beam 1-2, manakala separuh daripada slab 3 ni juga akan ditanggung oleh beam 1-2. Okay, apa yang kita kena buat lagi? Okay, seterusnya adalah checking the beam. Okay, di mana kalau kita nak check beam ni, kita kena tahu loading apa yang dia tanggung selain daripada safe weight beam dia sendiri. Okay, tiap-tiap beam dia mempunyai safe weight sendiri. Lepas tu dia akan menanggung beban daripada brick wall, dia akan menanggung beban daripada slab, dan juga menanggung beban daripada floor finishes ataupun ceiling load. So macam mana kita nak kira? Kita menggunakan equation ni, iaitu design load bersamaan dengan W. Okay, so W dia bersamaan dengan 1.35 GK tambah dengan 1.5 QK. Okay, 1.35 dan 1.5 ni adalah nilai faktor yang kita darabkan dengan GK dan juga dengan QK. So apa tu GK? Apa tu QK? GK ni adalah dead load, manakala yang QK ni adalah imposed load. Okay, dead load ni adalah beban mati, manakala yang QK ni adalah beban hidup, beban yang beralih-alih ataupun boleh berubah-ubah. Alright, so apa yang kita kena cari daripada GK ni? Iaitu kita kena tahu tiap-tiap dead load tu datangnya daripada safe weight of beam tu sendiri. Okay, daripada safe weight beam tu sendiri. Kita boleh kira juga daripada dead load daripada brick wall, daripada slab dan juga floor finishes ataupun ceiling. Manakala untuk QK, kita boleh kira daripada imposed load daripada slab. Alright, so kita kena kira dulu total dead load, di mana nilai W ni ataupun design load ni untuk GK dia adalah total kesemua ni tadi. Okay, total kesemua ni tadi. Kita kena kira total dia, kita tambahkan safe beam, brick wall, slab dan floor finishes, kita akan dapat nilai GK. Okay, dalam soalan sekiranya diberi, sekiranya diberi nilai-nilai ni semua, kita just masukkan. Sebagai contoh, sekiranya di beam 1-2 ni dia nyatakan tiada brick wall. Okay, tiada brick wall, mungkin dia nak buat slab 2 dan 3 ni tanpa brick wall lah. So dia akan ada satu beam saja, dan dia nak buat macam contohnya mungkin lah kat sini dia nak buat hall ataupun dewan makan ataupun lain-lain tempat yang digunakan lah. So dia nak tempat tu luas, so dia tak nak brick wall tengah-tengah ni. So dalam pengiraan ni tak perlu letak brick wall. So brick wall kita boleh keluarkan. So kita akan dapat hasil tambah 3 benda ni saja, iaitu safe beam, safe slab dan floor finishes. Tapi dalam soalan yang kita dapat ni, dia dah bagi tahu kesemua beam menanggung beban brick wall. So akan adalah brick wall.
So macam mana kita nak kira? Kita first kali kita kira self weight beam. Okay, sebelum ni saya dah terangkan berkaitan dengan macam mana nak kira self weight beam. Ia adalah hasil daripada density kita darabkan dengan B dan juga darab dengan H. So beam ni kita tahu nilai density ni datang daripada RC. Okay, reinforced concrete. Okay, tiap-tiap concrete kita akan gunakan RC punya density lah, iaitu 25 kilonewton per meter kub. Okay, dan juga nilai B dan H ni tadi kita boleh gunakan nilai size beam, di mana kalau kita tengok tadi kita tak gunakan nilai beam yang external sebab beam ini ada di dalam, dan kita menggunakan nilai beam internal di mana nilainya adalah 300 kali 450. So pengiraannya adalah 25 okay, kilonewton per meter kub, dan kita darabkan dengan B dia tadi untuk kita punya beam. Okay, nilai B seperti yang kita tahu, B adalah nilai daripada bawah ni, kita panggil sebagai breadth, dan juga nilai H ni adalah yang di tepi sini. Selalunya H ni antara dua lah, B nilai H ataupun nilai D selalunya lah. Okay, so B darab H. Tapi untuk soalan ni, untuk beam kita akan menggunakan H lah, kita tak akan menggunakan D sebab nilai D ni ada kegunaan dia untuk masa akan datang. Okay, so total yang kita dapat daripada hasil darab ni adalah 3.375 kilonewton per meter. Di mana nilai yang kita dapat tadi, macam mana boleh jadi meter? Sebab nilai meter kub ni kita darabkan dengan meter ni dan dia jadilah single M kat sini. Seterusnya kita buat pengiraan berkaitan dengan brick wall. Okay, seperti yang kita tahu tadi dalam soalan, dia telah bagikan kita density untuk brick wall. Sekiranya density brick wall tak diberi, sila rujuk jadual yang telah saya explain sebelum ni. Okay, di mana nilai density untuk brick wall kalau dalam soalan dia dah bagi tadi 2.2 kilonewton per meter square, dan kita darab pula dengan tinggi tiang ataupun tinggi kita punya tembok yang kita nak buat ataupun wall tu lah. So ini adalah height kita punya wall. Okay, so 3 meter dan kita dapat 6.6 kilonewton per meter. Seterusnya kita kira pula self weight untuk slab. Okay, untuk slab ni dia ada agak lain sikit. Okay, selain sikit di mana nilai B ni kita kena confirmkan balik. Okay, berdasarkan load distribution yang kita kira tadi untuk slab. Okay, density macam biasa, untuk RC kita tahu dia adalah 25 kilonewton per meter kub. Manakala untuk B, mana saya boleh dapat nilai 3.525 ni adalah hasil tambah. Okay, hasil tambah nilai yang ini, jarak yang ini dengan ni lah. Maksud kat sini 3.525 ni saya bagi 2. Okay, saya bagi 2 nilai 3.525 ni dan saya tambah nilai yang panjang yang baru ni saya dapat. So saya dapat 3.525 lah. Tak silap kat sini saya dapat 1.6 something. So saya tambah dengan 1.6, kita akan dapat lebih kurang dalam 3.525, dan kita darabkan dengan H. H ni selalunya adalah thickness kita punya slab. Okay, H ni juga kita panggil sebagai thickness lah, ketebalan kita punya slab. So kita dapat 13.219 kilonewton per meter. Dan last kali kita kira dia punya floor finishes dan ceiling, di mana nilai density telah diberi dalam soalan, iaitu 1 kilonewton per meter square. Okay, dan kita darabkan dengan nilai B. Okay, dekat sini B dia adalah bersamaan dengan nilai slab kat atas, sebab untuk floor finishes ni kita tahu dia adalah sama lebar dengan kita punya floor. Okay, kalau contohnya floor kita tadi saiznya lebih kurang sini, ke sini dan ke sini. Okay, so kita punya nilai floor finishes adalah yang inilah kita kena kira. That's mean dia akan sama dengan yang atas, nilai 3.525, dan kita dapat nilai untuk floor finishes dan ceiling ni adalah 3.525 kilonewton per meter. Alright, so dan akhir sekali kita kena kira total dead load, ataupun kita kena kira dia punya total GK lah. Okay, di mana nilai total GK ni kita tambahkan hasil tambah self weight beam. Okay, kita tambah dengan self kita punya brick wall, kita tambah dengan self weight slab, dan juga kita tambah dengan floor finishes ceiling, dan kita dapat hasilnya sebanyak 26.719 kilonewton per meter. So ini untuk dead load. Seterusnya kita kena kira pula untuk QK. Okay, untuk kira QK ataupun imposed load QK, apa yang kena ada adalah kita kena kira imposed load untuk slab 2. Okay, di mana nilai imposed load telah diberi 3 kilonewton per meter square, dan kita darabkan dengan 1.763. Mana saya dapat 1.763 ni? Okay, 1.763 ni adalah separuh daripada nilai ini tadi.
Okey, separuh nilai ni. Di mana 3.525 ni kita bagi 2. Okey, kenapa kita tak buat sama dengan macam kita kira untuk GK tadi, dead load tadi? Okey, kenapa kita tak sampur? Sebab nilai impose load untuk slab 2 dan slab 3 tidak sama. Sekiranya sama, kita boleh tambahkan jadi 3525 tadi dan kita darab dengan satu saja impose load. Sekiranya nilai impose load ni samalah. Sekarang ni impose load untuk slab 2 lain dan slab 3 lain. So kita kena pecahkan kepada dua bahagian dan kita kena totalkan dapat berapa. Okay, so impose load yang slab 2 kita dapat 3 km per meter cube dan kita darabkan dengan 1.763 meter. Maksudnya kat sini lah. Okay, kita dapat dia punya nilai 1.763 di sini. Dan kita dapat nilai dia iaitu 5.289 km per meter. Itu untuk slab 2. Manakala untuk slab 3, kita masukkan impose load slab 3 dan kita darabkan dengan kita punya B ni tadi dan kita dapat 6.171 kN per meter dan total untuk impose load adalah 11.46 kN per meter. Alright, so kita dah kira nilai QK, kita dah kira nilai GK, kita masukkan dalam calculation design load tadi iaitu dalam rumus W sama dengan 1.35 GK dan kita tambahkan dengan 1.5 QK. Okay, kita masukkan balik nilai tadi daripada yang depan tadi kita dapat nilai GK dan QK tadi. Alright, ini kita dapat tadi yang kita kira dan kita darabkan, kita dapat hasilnya iaitu 53.261 kN per meter. Alright, so ini adalah total design load bagi beam B12. Alright, seterusnya soalan je dia minta kita kira. Okay, kita kira untuk free body diagram. Dia minta kita lukislah free body diagram. Di mana sebelum kita nak lukis free body diagram, kita kena tahu dulu reaction tiap-tiap satu support yang menanggung beam ni kita tadi. Okay, seperti kita tahu beam kita ni dia ada support dia. Tiap-tiap beam ni kalau kita, dia panggil simply supported, so dia akan ada support di sini. Okay, dia akan ada support di sini. Okay, macam kita pegang pembaris. Okay, kita ada pegang pembaris di mana kita akan pegang hujung dan hujung lah. Okay, dan akan ada load yang bertindak di atas beam tersebut. Okay, di mana kalau kita nak kira reaction bagi beam tersebut, kita ambil kira nilai reaction 1 sama dengan reaction 2. Maksud dekat sini, reaction 1 adalah di sini, R1, manakala reaction yang kedua adalah di sini. Kita follow dia punya numbering kat sini lah, senang untuk kita tahu dia punya nilai reaction dia kat mana. So kita tengok ni, rumus dia adalah WL per 2, di mana W ni adalah nilai daripada atas yang kita kira tadi dan kita darabkan dengan L. L ni adalah length kita punya beam tadi. Okay, length kita punya beam tadi adalah yang ni lah. So ini L dia 7400. Okay, so kita masukkan dalam rumus 53.261, kita darab dengan kita punya length dan bagi dengan 2. Kenapa kita bagi 2? Sebab load yang kita kenakan ni selalunya kita akan bagi 2 lah. Okay, kalau dia teragih seragam macam ni ataupun kita panggil sebagai uniform distribution load, selalunya kita akan bagi 2. So kalau contohnya nilai UDL ni kita dapat 100, okay, untuk reaction ni akan dapat 50 dan ini akan dapat 50. So dia akan dapat seragam lah. So untuk soalan yang kita dah buat ni tadi, kita bagi 2 kita akan dapat 197.066 kN. Okay, so kita dapat 197.066 kN. So tiap-tiap satu reaction 1 dan reaction 2 ni akan menerima beban sebanyak 197 kN lah. Alright, so kita lukis dia punya free body diagram bentuk macam ni. Okay, so kita dah ada reaction 1 dan reaction 2. Pastikan kita letak dia punya jarak. Okay, ini reaction 1 kita dah letak tadi 197.066 kN. Begitu juga untuk reaction 2. Dan pastikan kita tak lupa untuk letak nilai W kita di sini. Alright, so settle untuk part soalan 1 tadi. Okay, seterusnya kita pergi pada soalan yang kedua, iaitu pengiraan design load di beam 2AC. Okay, seperti yang saya cakap tadi, saya dah tandakan beam 2AC di sini. Dan juga load yang dikenakan terhadap beam ni adalah load daripada load slab S1 sahaja. Alright, so sama juga pengiraan dia macam tadi, kita kena kira loading dia daripada sewek beam, brick wall, slab, floor finisher dan ceiling load. Dan menggunakan equation yang sama tadi, okay, seperti yang kita tengok tadi, untuk slab 2AC, dia ada pengiraan untuk sewek beam, dia ada pengiraan brick wall, ada slab, ada juga floor finisher dan ceiling. Dan juga untuk QK, ada juga untuk impose load, pengiraan impose load untuk slab. Seluruhnya kita calculate total dead load.
Right, total net load ni seperti yang kita tahu tadi, density darab dengan B darab H. Okay, nilai dia kita dapat 3.375. Alright, so dekat sini nilai B dan H ni masih sama. Kita masih menggunakan internal lagi. Ha, kalau kita tengok tadi slab yang kita, beam yang kita kira tadi, yang ni dia adalah internal. Manakala yang ni pun adalah internal. Kalau yang kat luar ni dia adalah external. Sini pun external dan juga sini pun juga external lah. Alright, so bila bila di internal kita gunakan nilai yang sama kat depan tadi. So kita dapat 3.375 kN per meter. Selanjutnya kita kira brick wall. Okay, density masih sama lagi 2.2 dan darab dengan 3. 3 ni adalah dia punya height. Okay, height kita punya wall lah. Okay, kita dapat 6.6 kN per meter. Selanjutnya kita kira safe width slab. Okay, untuk pengiraan safe width slab ni dia agak berbeza dengan soalan yang pertama tadi. Okay, seperti yang saya kata tadi, beam kita hanya menanggung beban sebelah tangan sahaja. Ya, dia tak menerima beban daripada slab 2 dan juga dia tak menerima beban daripada slab 3. Okay, sebab apa? Sebab rentang yang panjang sahaja akan menerima beban daripada slab. So, kalau kita tengok balik soalan kita ni tadi, slab 1 ni dia akan beri beban kepada beam 2AC. Alright, so 2AC ni kalau kita tengok balik, density dia adalah 25 kN per meter kub. Kita darab dengan 1.763. 763 ni adalah datangnya daripada nilai sini. 3525 kita bahagikan dengan 2. Alright, dan kita darabkan dengan ketebalan kita punya slab. Okay, selalunya dalam soalan kita kena perhatikanlah. Kadang-kadang ada ditulis kat sini mungkin akan ada penurunan kita punya slab. Okay, contohnya akan ada macam mungkin kat sini mungkin dia tulis up 150, mungkin kat sini tulis down 100. So kena ambil take note kat situlah. Sekiranya dia tulis down, nilai thickness dia akan berubah. Mungkin down 50. So bila dia cakap down 50, that's mean kita punya slab ni dah nipis lah. Dia tak akan jadi 150, mungkin akan jadi 100. Okay, 100 mm. Sebab mungkin kegunaan kat sini lain. Okay, so dalam soalan kita dia tak tunjukkan pembahagian ataupun dia tak tunjukkan ada down kat sini ataupun up ke ataupun raise kat sini lah. So kita maintain guna dia punya ketebalan yang sama, iaitu 0.15 meter. Dan kita dapat nilai total ni adalah 6.611 kN per meter bagi safe width untuk slab. Dan seterusnya kita kira untuk floor finisher dan ceiling, di mana density masih tetap sama, iaitu kita darabkan dengan 1, darabkan 7.63. Nilai ni untuk floor finishers ni mesti sama dengan nilai slab sebab dia follow. Okay, dia follow dekat mana kita buat kita punya lantai tu, dia follow kita punya slab yang kita kira tadilah. Dan kita dapat 1.763 kN per meter. Dan last kali kita dapat total dead load sebanyak 18.349 bagi soalan yang kedua. Alright, untuk kira pula total imposed load iaitu QK, nilai yang kita kena kira hanyalah di slab 1 sahaja. Kenapa tak slab 2? Sebab imposed load yang ditanggung oleh beam ni hanya di slab 1, tak menanggung beban di slab 2 dan slab 3. Okay, so imposed load 4 kN per meter. Sorry, kat sini ada kesilapan teknikal, silap tulis. Ini adalah kuasa 2. Okay, meter square. Okay, bukan meter cube. So kita darabkan 1.763 dan kita dapat nilai dia 7.052 kN per meter. Okay, itu untuk slab. Seterusnya kita kira total imposed load. Okay, total imposed load kita ada satu sajalah. Kita tak ada slab 2 dan slab 3. So totalnya adalah 7.052 kN per meter. Okay, so seterusnya kita kira untuk design load W tadi. Alright, kita masukkan nilai GK dan QK tadi. Kita dapat total design load dia adalah 35.349 kN per meter. Kita lukis free body diagram. Okay, kat sini ada satu tambahan. Okay, seperti yang kita nampak tadi, kalau kita tengok tadi, reaction tadi ada reaction 1, reaction 2. Okay, manakala kat sini dia akan jadi reaction A dan C. Kenapa reaction A dan C? Sebab reaction dia akan ada dekat sini lah. Okay, kita lukis balik reaction dekat sini. Di mana dia akan ada reaction, sini ada reaction A, manakala sini ada reaction C. Alright, dan kita nampak ada satu pertambahan benda dekat sini, iaitu P over 2 ataupun P bagi 2 lah. Di mana P ni adalah point load. Okay, point load ni datangnya dari mana? Datangnya daripada beam yang kita kira tadi, iaitu support. Okay, support yang kita kira kat sini tadi lah. Ataupun nilai beban yang support tu tanggung. Contohnya macam tadi, kita dapat nilai support dia iaitu 197.066.
So nilai yang ditanggung oleh support ni tadilah 157.066. So kita kena ambil kira lah, sebab beam ni menumpang dengan beam 2AC. Beam 12 menumpang pada beam 2AC. So akan ada pertambahan load kat sini lah. Alright. So kita teruskan pengiraan macam biasa, iaitu WL per 2 bagi pengiraan UDL tadi. Dan kita dapat hasil tambah dengan kita punya point load tadi, iaitu 223.138 kN. Okay, itu untuk reaction. Dan ini adalah dia punya free body diagram. Okay, pastikan dalam soalan nanti kita kena masukkanlah nilai point load ni tadi. Okay, point load ni datangnya daripada sini. Okay, datangnya daripada sini lah. Di mana yang tadi kita kira untuk slab, untuk beam B12. Okay, B12 iaitu di reaction 2. Okay, reaction 2 nilai yang kita masukkan lah. Sebab beam ni tadi, okay, kita ada beam yang kita kiranya iaitu beam RE dengan RB. Dia menanggung beban lagi satu. Okay, kat sini ada satu lagi beam lah. Okay, di mana beam ni akan jadi point load terhadap kita punya structure RE, RB tadi. Okay, so kita tambahkan 2 ni UDL dan kita tambahkan point load. Kita dapat lebih kurang 223.138 kN. Alright, so ini adalah load free body diagram bagi soalan yang kedua. Alright, so itu sahaja perkongsian pada saya pada kali ini. Saya harap kamu semua boleh faham lah. Okay, boleh faham, dan sekiranya tak faham, boleh ulang-ulang video ni balik, tengok kat mana yang kamu tak faham. Dan sekiranya masih tak faham, boleh berhubung dengan saya. Alright, saya rasa itu sahaja perkongsian saya berkali ini berkaitan dengan pengiraan dead load. Okay, sampai ke free body diagram. Untuk next class ataupun next kita punya lecture nanti akan ada pengiraan seterusnya lah, untuk kira moment, untuk kira kita punya receh dan lain-lain lah. Alright, saya harap perkongsian saya ini dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh kamu semua. Dan sekiranya video ini bermanfaat, boleh subscribe lah video saya untuk next video yang akan datang. Saya akan buat lagi untuk video yang akan datang berkaitan dengan structure jugalah. So, itu sahaja pada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.